Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa ala alihi wa sahbihi wa man amma ba'du Alhamdulillah kita lanjutkan pembahasan kita dari kitab Tabsitul Ajurumiyah Alhamdulillah sekarang kita melanjutkan isim yang dijarkan yang kedua Yang pertama sudah kita bahas Yaitu dijarkan dengan huruf Yang kedua Al-makhfudu bil-idhafati Dijarkan dengan idhafah Kita baca contoh-contohnya Ya hadhara katibul mahkamati. Telah datang sekretaris mahkamah. Masya Sulaimanu fi syari'il Azhari. Sulaiman berjalan di jalan Al-Azhar. Rasafatil hukumatu tariqas sahra'i. Pemerintah meratakan atau mengaspal ya jalan As-Sahra'. Jalan ya di pasir apa tuh namanya? padang pasir ya jalan padang pasir di, diratakan jalannya dengan aspal atau dengan yang lainnya nah kemudian yang mbak labis tuh sufin saya mengenakan pakaian dari wall istara itu khatama saya membeli cincin dari perak liman zilina babu hadidin ya rumah kami memiliki pintu dari besi nah Qabla nutqi bil asma' tahta khattun fil amsilati sabiqati tajidul jumala kullaha jumalan mufidatan Sebelum mengucapkan ya isim-isim yang di bawahnya ada garis pada contoh yang telah terdahulu kamu mendapati ya kalimat-kalimat tersebut semuanya adalah kalimat yang mufidah Ya ya jadi kalau kita ngomong hadoro katibun sekretaris telah datang Masya <tipun> sulaimanu Sulaiman telah jalan. Rasafatul hukumatu tariqas sahrai tariqah ya. Jadi tanpa menyebutkan uh, mudhof ilainya sebetulnya ini kalimatnya sudah sempurna ya. Walakin nakala ta'rifu ayya katibin hadara wala ayya syari'in masya fi Sulaimanu wala ayya tariqin rasafatul hukumatu ila akhirih. Kan tetapi kamu tidak mengetahui ya sekretaris mana yang hadir kalau nggak diteruskan mudaf ilainya dan tidak tahu juga jalan mana yang si Sulaiman berjalan di atasnya dan tidak tahu juga ya jalan mana yang diratakan oleh ya negara sampai ya ila akhiri sampai contoh-contoh yang lainnya Wa dan bi hadhihi al-asma'i allati tahta khattun ta'riful katiba tariq dan setelah ia ya, mengucapkan isim-isim yang diberi garis bawah tersebut kamu baru mengetahui ya siapa Katibnya, sekretarisnya jalan apa dan ya jalan yang mana di anaka ya nasi betalkat nasa tiba wa tahu ilal mahkamati karena engkau menasab atau menyambungkan katib ya ditambahkan dengan mahkamah maka ada syari begitu pula syari dan torik di disambungkan dengan kata lain sehingga menjadi jelas maksudnya ya katibul mahkamah o oh, sekretaris Mahkama. kemudian syaril azhar oh, jalan al azhar toriko sohro ya jalan sohro ya enam wa kullu wa kullu ismin mansubin ila ismin ba'dahu yusamma mudhafan wa ismul mansub ilaihi yusamma mudhafan ilaihi dan setiap isim yang dinasabkan yang disambungkan kepada isim yang ada setelahnya dinamakan dengan mudhaf dan isim yang disambungkan kepadanya dinamakan mudhof ilaih. Jadi kalau ada dua isim yang bersambung ya maka istilahnya adalah mudhof dan mudhof ilaih. Wa nulahidu anna al-mudhof ilaih majrurun daiman wa anna al-idhofata fi amsalatil majmu'ati Dan kita memperhatikan bahwasanya mudhof ilaih itu selalu dijarkan. Jadi ini kaidah bahwa mudhof ilaih itu selalu dijarkan. Adapun mudhof maka tergantung kedudukannya wa annal idhofata fi amsilatil majmu'atil hamza dan idofa yang ada pada contoh kelompok hamza itu maknanya makna lam karena nanti ya huruf jar itu afan mudhof itu ada yang maknanya li atau lam ada yang maknanya min ya nah contoh 1 sampai 3 hadhara tibul mahkamati ini takdir maknanya hadhara katibun lil mahkamah ya sekretaris bagi atau untuk mahkamah Syariil Azhar Jalan Lil Azhar milik Al Azhar Tariq As-Sahra jadi satu sampai tiga ini maknanya itu adalah li Wal idafatu fal katibul lil mahkamati wa syariil azhari wa tariqis sahrai maka takdirnya al katibul lil mahkama asyariil azhar at tariqi as-sahra Wal idafatu fi amsalatil majmuati al ba' ala makna min dan idofa yang ada pada contoh kelompok ba itu maknanya adalah min, dari. Ya jadi menjelaskan asalnya. Jadi yang hamzah itu menjelaskan milik siapa, kepunyaan siapa, untuk siapa. Kalau yang ba, ya contoh-contoh yang ada pada kolom ba ini menjelaskan dari apa dibuatnya. Fa innal hullata minas sufa, minas sufi wal minal fiddati wal baba minal hadidi. Maka sesungguhnya pakaiannya itu dari wol, cincinnya dari perak, dan pintunya dari besi. Jadi ketika kita mengatakan atau sufin maksudnya hulatan min sufin. Khatama fiddatin khataman min fiddatin. Babu hadidin babun min hadidin. Jadi itu takdir makna yang ada pada kelompok ba. Ya. Jadi yang namanya mudhof itu ada yang maknanya min menjelaskan asalnya dari apa, ada yang maknanya li kepemilikan atau peruntukan. Nah, Wa takunu al-idafatu ala ma'nan min idha kana al-mudhofu juz'an min al-mudhof ilayhi. Dan idhofa itu ma'nanya min apabila mudhof itu menjadi bagian dari mudhof ilayhi. Wa yasihu al-ikhbaru bil mudhof ilayhi an al-mudhofi li'annahu yumkinu an taqula al-khatamu fiddhatun. Dan dimungkinkan ya. Dan dimungkinkan memberikan khabar dengan mudhof ilayh dari mudhof Karena Ya mungkin untuk kamu katakan al khatamu fiddatun. Cincin itu ya perak. Nah, ya jadi di antara yang ciri yang menunjukkan suatu mudaf ilaih itu bermanamin min, kita bisa membuat mubtada khobar dari mudaf dan mudaf ilaih tersebut, ya. Nah, al khulasatu ringkasan al mudaf ilaihi ismun majrurun nusiba ilaihi ismun qablahu yusamma mudafan Mudaf ilai adalah isi menijarkan yang, yang dinisbatkan, yang disambungkan atau ditempelkan kepada isim yang sebelumnya dan dinamakan dengan mudaf. Al idafatu takun ala ma'na lam wa takun ala ma'na min. itu ada yang bermakna lam, ada yang bermakna min. Nah, qala fil ajrumiyah berkata Ibnu Ajur Mas'ud Haji dalam kitabnya Al Ajrumiyah wa amma ma bil idafati fa nahwu fa qalika gulamu zaidin wa wala kismaini ma yuqaddaru bil lam wa ma yuqaddaru bimin dan adapun yang dijarkan dengan idhofah maka contohnya perkataanmu gulamu zaidin pembantu atau anaknya anak kecilnya si zaid wa huwa ala kismaini dan mudhof itu ada dua macam ma yuqaddaru bil lam yang pertama ya takdir maknanya dengan lam wa ma yuqaddaru bimin takdir maknanya dengan min Faladhi yuqadaru billami nahu gulamu zaidin maka yang ditakdirkan dengan lam contohnya gula zaidin karena makna gulamu zaidin gulamun li zaidin ya walladhi dan yang maknanya min contohnya saubu khazin baju sutra artinya saubun min khazin babu sajin pintu jati babun min sajin khatamu hadidin khatamun min hadidin ya jadi ini penjelasan tentang uh, yang dijarkan dengan idhafah, mudhaf dan mudhaf ilaih ya. dan tentunya, yang dimaksud dengan idhafah ini adalah mudhaf ilaih, karena yang wajib majur adalah mudhaf ilaih adapun mudhaf, ini tergantung ketidukannya nah, semoga bermanfaat wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh